kami di sini. Belum besar begini, masih kecil. Itu sudah ada tim manajemen dan hari ini full band, membawa band sendiri. Senangnya lagi ditemani suami. Karena ini weekend, beliau bisa nggak ngatur yang lain. Rasanya tak lengkap bila Syahrini tidak menggunakan barang mewah, bahkan untuk kesehariannya. Bukan koleksi tas atau baju mahal, netizen dibuat tercengang dengan harga panci yang digunakan Syahrini untuk masak mie instan. Hal ini terlihat dalam unggahan Syahrini yang tengah melayani sang suami Reino Barack dengan memasakkan mie instan. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Inces memang dinilai oleh netizen sebagai salah satu artis yang gaya hidupnya mahal. Hobi bepergian ke luar negeri membuat gaya Syahrini makin nampak begitu bergelimang harta. Hal ini berbanding lurus dengan statusnya sebagai salah satu selebriti dengan bayaran termahal. Selain itu dirinya pun sukses membuat konglomerat sekelas Reino Barack bertekuk lutut padanya. Demi menunjukkan cintanya pada sang suami, Syahrini pun rela berkutat di dapur dan memasak hidangan untuk Reino. Salah satunya ketika dirinya kepergok buatkan mie rebus untuk sang suami. Namun netizen justru salah fokus dengan panci yang ia gunakan. Akun Instagram @fashionsyahrini pada Senin, tanggal 11 Mei tahun 2020, mengungkapkan bahwa panci yang digunakan Syahrini ternyata dibanderol dengan harga ratusan ribu. Panci tersebut adalah panci keluaran dari brand Zebra Thailand, Zebra Saucepan Steo Pro 16 cm. Alat masak ini dijual di toko online dengan harga sekitar Rp360.000. Netizen yang menyadari ini pun meninggalkan komentar lucu pada unggahan tersebut. "Gusti, alat masak mie mahal gitu," tulis @rika_kusnadi. Inces jadi istri idaman sekarang, timpal @happyshopping1. "Brand itu emang terkenal bagus, awet, dan mahal," komentar @di_ho. "Ini panci mie dibeli dari Thailand ya," ujar @reino_barack_fashion. Sementara itu penyanyi Syahrini dan suaminya Reino Barack tampil dalam acara Perspektif Metro TV yang dipandu oleh Robert Haryanto. Selama perbincangan, banyak hal menarik tersaji. Salah satunya adalah pertanyaan Robert kepada Syahrini dan Reino soal keinginan memiliki momongan. "Yang belum saya dengar adalah baby Syahrini," tanya Robert, seperti dikutip kompas.com. "Doain ya, mudah-mudahan nih, namanya juga usaha ya, ingin yang baik-baik, harus berharap yang baik-baik," ucap Syahrini sembari tertawa. Bisa diganggu, orang Jepang main game over ya deh. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan